بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا ربنا زدنا علما ورزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اشرح صدورنا بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك واهدنا بمعرفتك وأمتنا على الشهادة بسبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, jamaah sholat duhur yang semoga selalu dalam barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa mulai lagi kajian kita setelah sempat istirahat beberapa waktu lamanya sejak bulan Ramadan kemarin. Dan semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan untuk tetap berada dalam majelis ilmu ini yang sudah disampaikan kepada saya bahwa kajian ini rutin setiap hari Kamis, ya. Maksudnya setiap Kamis selalu ada kajian di sini bergantian saya dengan ustaz yang lainnya. Harapannya supaya kita hafal dengan jadwal. Pokoknya setiap Kamis duhur selalu ada kajian. Itu harapannya nanti begitu. Supaya kita sudah terbiasa setiap Kamis selalu ada kajian. Baik, dan kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita sebelumnya yang tentu saja belum selesai. Masih kita membahas mengenai hal ihwal keikhlasan. Bagaimana kita memahami apa itu keikhlasan dan apa sebenarnya dampak positif dari ketika kita memahami dengan baik apa itu keikhlasan. Bahkan apabila kita betul-betul memahami dengan sebenar-benarnya, maka keikhlasan itu mempunyai daya dorong yang sangat kuat bagi kita untuk beramal. Atau dengan kata lain, keikhlasan yang benar itu pasti mendorong kepada orang yang ikhlas itu untuk bersungguh-sungguh, bersemangat di dalam beramal. Nah, berkaitan dengan tema ini, kita sebelumnya sampai kepada membahas sebuah hadis dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu. Dia berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini bertanya. Pertanyaannya, ara'aita rajulun goza yaltamisul ajro. Apa pandanganmu? Bagaimana pendapatmu kalau ada seseorang yang goza, yang berperang, yaltamisul ajro, yang motivasi perangnya itu adalah untuk mendapatkan upah, mendapatkan imbalan. Istilahnya apa, Bu?
istilahnya apa kalau perang dengan tujuan untuk mendapatkan bayaran namanya apa? Tentara? Tentara bayaran. Misalnya seperti itu. Tentara bayaran. Misalnya seperti itu. Dia dapat apa? Apakah dapat pahala? Atau juga ada orang yang berperang karena berdzikra. Semata-mata untuk supaya dia menjadi orang yang terhormat, menjadi orang yang disegani, dihargai, dihormati oleh orang lain. Itu tujuannya. Setelah itu orang ini bertanya, malahu, dia dapat apa? Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, la syai'a lahu. Dia enggak dapat apa-apa. Maksudnya enggak dapat pahala. Dia sudah habiskan, dia sudah ambil seluruh haknya. Karena tujuannya mendapatkan upah, bayaran, kalau sudah dapat bayaran berarti sudah lunas. Nah, begitu. Tujuannya supaya disebut sebagai seorang pahlawan, disebut sebagai orang yang berjasa, disebut sebagai orang yang berani. Ya, sebagai orang yang tidak kena rasa takut, itu yang menjadi tujuannya, maka dia sudah mendapatkannya juga. Makanya di akhirat la syai'a lahu, dia tidak mendapat apa-apa. Nah, di sini oleh Nabi diulang, ditanya tiga kali, diulang tiga kali, jawabannya juga tiga kali juga, yaitu apa? La syai'a lahu, dia enggak dapat apa-apa. Setelah itu kemudian Nabi lanjutkan sabdanya, innallaha azza wa jalla la yakbal minal amal illa ma kana lahu khalisan wa batawa bihi wajha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima suatu amal, suatu pekerjaan kecuali apabila amal tersebut ditujukan hanya semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin dapat pahala ganjaran dari Allah, maka tujukanlah amal itu kepada Allah. Begitulah kira-kira gambarannya. Kalau misalnya di dalam kehidupan sehari-hari gimana? Misalnya begini. Misalnya ada orang yang diterima bekerja dalam sebuah perusahaan, misalnya perusahaan sebut perusahaan A. Nah, perusahaan A itu mempunyai saingan, sebut perusahaan B. Pekerjaannya sama, produksinya sama, ya, bebannya sama. Nah, orang ini melamar di perusahaan yang A itu, terus diterima. Karena memenuhi syarat, dia diterima bekerja di situ. Setelah dia diterima bekerja di situ, dia bekerja keras. Dia bekerja keras dengan harapan supaya mendapatkan upah. Tetapi sayangnya dia kerjanya itu bukan di perusahaan A, tapi di perusahaan B. Dia diterima di perusahaan A, tapi dia kerja di perusahaan B. Pertanyaannya, kira-kira dikasih upah enggak sama perusahaan A? Dikasih apa sama perusahaan A? Dikasih SP. Dikasih pemecatan, kan begitu. Gimana? Orang dia itu diterima di situ bekerja di perusahaan A, tapi dia bekerja di perusahaan yang lainnya gitu. Begitulah gambarannya orang kalau enggak ikhlas itu begitu. Karena motivasinya, tujuan dia itu beramal itu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar. Ini hal yang wajar. Kita diajak untuk berpikir kadang-kadang kayak tijarah. Kayak bisnis, kayak perdagangan. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijarah. Wahai orang yang beriman, sukakah aku tunjukkan kepadamu tentang suatu bisnis, suatu perniagaan?
yang bisnis itu, perdagangan itu, tungjikum min azabin alim, akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Ya begitu. Jadi kita diberikan gambaran kadang-kadang kayak orang berdagang, ya, orang bisnis, ya, seperti itu. Nah, maka jemaah sekalian, perkara keikhlasan ini secara logika itu harusnya mudah. Kalau dia paham makna itu harusnya tidak sulit. Hanya kita perlu mengenal kenapa orang itu begitu merasa berat untuk bisa ikhlas. Karena godaannya banyak. Dan godaannya itu godaan yang sifatnya tipuan semuanya. Godaan itu tidak senyata-nyatanya. Itu yang perlu kita pahami. Nah, dalam kesempatan yang lainnya, maksudnya nanti itu kita akan bahas yang bagaimana rintangan, godaan, tipuannya orang sehingga enggak bisa ikhlas itu apa saja, nanti kita akan bahas. Sekarang kita lanjutkan dulu pada bagian yang lainnya. Nah, dalam kesempatan yang lain diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sabdakan, salasun la yaghillu 'alaihinna qalbun mri'in mukminin. Ada tiga keadaan, ya, tiga hal yang membuat hati seorang yang beriman itu terjauhkan dari ghil. Ghil itu artinya dengki. Dengki, serai, apa lagi? Jahil, metakil. Dengki, serai, dan jahil, metakil. Ya. Gimana supaya tidak ada kedengkian kepada orang lain? Yang pertama disebutkan adalah ikhlasul amal lillah, yaitu ikhlas beramal semata-mata karena Allah. Jadi kalau dibalik gampang. Kalau kita ini gampang dengki dengan orang lain, berarti tandanya kita tidak ikhlas. Kan begitu. Kalau kita ghil berarti apa? Kita ini tidak ikhlas. Karena apa? Kalau kita ikhlas, enggak mungkin kita itu dengki. Bahkan kita mungkin ingat ada salah seorang sahabat yang dicurigai sahabat yang lainnya. Karena apa? Karena amalnya biasa-biasa, tapi dia dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Akhirnya sahabat-sahabatnya lain itu penasaran, apa sih amalannya? Ya, dikasih haji-haji apa itu kira-kira oleh Rasulullah? Kok begitu? Kok kelihatannya penampilannya kurang meyakinkan? Tidak kelihatan khusyuk, tidak kelihatan ahli ibadah, biasa-biasa seperti yang lainnya. Diamati satu hari, dua hari, tiga hari, enggak ada amalian yang khusus, tidak ada. Karena enggak tahan, akhirnya sahabat yang lainnya itu bertanya langsung saja. Sebenarnya apa sih amalanmu? Kok engkau dijamin masuk surga itu apa? Akhirnya apa yang dijawab? Saya juga tidak punya amalan, saya tidak mengerti. Saya tidak tahu. Saya tidak merasa punya amalan yang khusus. Hanya saja, ini menarik, dengar-dengar. Hanya saja saya ini kalau mau tidur, sebelum saya tidur, semua prasangka-prasangka buruk saya dengan orang lain itu saya buang semuanya. Ya, saya tidak akan membawa kebencian saya, kedengkian saya, prasangka buruk saya kepada orang lain itu tidak akan saya bawa tidur. Saya ikhlaskan semuanya. Ya, saya nolkan semuanya. Saya lapangkan dada saya. Kalau misalnya saya disakiti, saya maafkan. Didolimi, saya maafkan. Ya, ada orang yang nyakiti dengan kata-kata, dengan ucapan, dengan perbuatan, saya ikhlaskan semua.
Luar biasa. Amalannya apa? Itu saja. Yang lainnya biasa-biasa saja, ibadahnya biasa-biasa, standar lagi. Tetapi dia punya akhlak yang begitu mulia. Itu apa? Dia tidak akan bawa apalagi sampai 3 hari, 10 hari, setahun. Karena kita yang begitu kan. Kadung dengki itu dibawa sampai setahun, bahkan dibawa sampai dibawa mati. Sampai sumpah serapa, dia katakan, sampai saya mati tidak akan saya melangkai halaman dia. Gitu. Terus lewat mana? Lewat belakang. Karena di halaman sudah kadung sumpah begitu. Jadi dibawa dengkinya itu. Nah gitu, luar biasa misalnya. Orang begitu rindu dengan orang yang ikhlas. Semua manusia sangat rindu dengan orang yang ikhlas. Sangat senang, sangat hormat, ya, sangat kagum dengan orang yang ikhlas. Sayangnya banyak yang tidak menempuh jalan itu, malah menempuh jalan yang kebalikan. Ya. Jadi seperti itu. Ikhlasul amal lillah, yaitu kalau kita memiliki satu yang pertama ini saja, maka la yaghillu alaihinna qalbun ri'in mu'minin. Ya, tidak akan ada kedengkian pada diri seorang yang beriman. Makanya pelajaran tentang tazkiyah itu sekarang memang luar biasa. Jadi bangsa kita ini, contohnya bangsa kita ini, kalau kita buat simulasi gitu, sekiranya seluruh bangsa Indonesia ini ya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kedengkiannya kepada sesama bangsanya sendiri, ya, itu bisa menyelesaikan masalah banyak sekali. Banyak masalah terselesaikan dengan apa? Dengan menurunnya kedengkian kepada sesama muslim. Misalnya seperti itu. Tetapi begitulah berbicara mengenai nafsu. Nafsu itu la ammaratun bisu, ya, itu mendorong-dorong kita untuk memilih yang buruk. Mendorong kita memilih untuk supaya kedengkian itu kita pelihara. Kalau perlu kita abadikan, ya, kedengkian itu. Sehingga akhirnya masalah demi masalah, bahkan bisa terjadi pertumpahan darah, bisa terjadi tidak saling tegur sapa, disapa melengos, ya, melengos kanan, dikejar kanan, melengos kiri, gitu. Sampai seperti itu, saking memelihara kedengkian itu sampai dibawa mati, wal iyadu billah, ya. Nah, yang kedua apa? Munasoha li'aimatil muslimin, memberi nasihat kepada pemimpinnya orang yang beriman. Dan yang ketiga, luzumu jama'atihim, yaitu setia komitmen dengan jamaah mereka. Nah, ini keistimewaan dari keikhlasan yang begitu luar biasa. Ya. Coba kita terapkan satu ini saja. Kira-kira apa, Bu? Apa namanya? Beratnya mencabut kedengkian apa, Bu? Apa kira-kira yang memberatkan kita untuk supaya kita bisa menghilang kedengkian itu biasanya apa, Bu? Yang membuat kita terus memelihara kedengkian itu apa? Apa kira-kira? Coba kita bedah kasus. Apa kira-kira kita mungkin mengalaminya, punya masalah sehingga kita tidak bisa menghapus kedengkian kita dengan si fulan, si fulana. Karena apa biasanya? Soalnya dia nyakiti saya dan dia enggak mau minta maaf. Itu salah satunya. Dia menyakiti saya tapi dia enggak mau minta maaf. Maka saya betul-betul enggak bisa. Saya enggak bisa pokoknya. Padahal kalau kita memaafkan itu pahalanya besar sekali. Pertama, pahalanya besar. Kedua, hilang dengki kita.
itu kalau kita nyicil satu satu demi satu orang-orang yang kita dengki itu, kita hilangkan kedengkian kita itu, pas mau meninggal habis sudah yang kita dengki. Mudah-mudahan kita termasuk seperti sahabat Nabi yang disebutkan tadi itu, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala karena dihantarkan oleh apa? Oleh hilangnya kedengkian dalam diri. Kalau ikhlas itu apa? Ya terapinya. Terapinya supaya tidak dengki, ya ikhlas gitu. Tetapi sebabnya apa? Itu yang perlu kita bahas. Rata-rata itu urusannya kecewa, urusannya itu disakiti, didolimi dan sebagainya. Makanya ada jembatannya. Bridgingnya apa? Saya maafkan. Tetapi tanggung jawab itu tidak boleh dilalaikan. Kalau kesalahannya saya maafkan. Tetapi tentang tanggung jawabnya jangan dihilangkan. Itulah bridgingnya, jembatannya. Jadi memaafkan itu tetap hal yang penting, yang utama, tetapi tidak otomatis kesalahannya itu, kalau memang itu merupakan pidana, ya harus perurusan, gak ada masalah. Tetapi kita secara pribadi sudah memaafkan, itu sudah merupakan jembatan kita untuk menjadi orang yang bisa mengurangi kedengkian kita dengan orang yang lainnya. Kenapa? Semua orang itu bisa berbuat salah, semua orang bisa berbuat dolim. Bahkan kita diajari doa yang sebenarnya bukan doa tapi seperti pengakuan. Apa itu? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosir. Ya Allah, ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendolimi diri kami sendiri, berbuat dolim kepada dirinya. Contohnya siapa? Ya, nenek moyang kita sendiri, Nabi Adam AS dan istrinya Ibunda Siti Hawa. Itu adalah yang mengawali perbuatan mendolimi dirinya sendiri. Ya, itu karena itu doanya dari Nabi Adam AS dan istrinya. Rabbana zalamna, itu adalah doanya mereka berdua. Nah, jadi ini tonggak-tonggak penting yang perlu kita pahami. Ya. Maksudnya adalah apabila kita memiliki tiga tadi, satunya ikhlas di dalam beramal, semua amal itu kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Baik ibadah mahdhah kita, maksudnya adalah seperti sholat, ya, membaca Al-Qur'an, berpuasa, ya, sholat malam dan sebagainya, itu kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan itu saja. Termasuk seluruh kegiatan aktivitas kita sehari-hari, bagaimana kita tujukan semata-mata untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini bisa kita lakukan, maka kita akan mendapatkan apa yang Allah janjikan, yaitu dari orang yang ikhlas itu sendiri. Nah, ketiga-tiganya, baik itu ikhlas beramal karena Allah menasihati kaum pemimpinnya, kaum muslimin, maupun komitmen atau setia dengan jamaahnya itu taslihu bihal qulub, itu akan bisa memperbaiki keadaan hatinya, menyehatkan hatinya, menyehatkan rohaninya, menyehatkan jiwanya. Ya, mereka yang tiap hari mengasah keikhlasan pada dirinya itu sama dengan seperti sedang terapi supaya semakin sehat rohaninya, jiwanya. Ya, jadi jangan dikira ini cuma perintah, tapi ini manfaatnya besar sekali. Manusia yang paling sehat adalah manusia yang ikhlas. Itu paling sehat jiwanya. Ya. Dan kalau dia bagus dalam beramal, maka sehatlah jasmaninya.
Faman takhallaqa biha tahura qalbuh minal khiyanah. Siapa yang menghiasi dirinya dengan akhlak seperti itu, ya, maka hatinya akan dibersihkan dari sifat khianat, mengkhianat, ya, tidak amanah, ya, dengki, syar, jahat, itu akan dihilangkan. Ini juga lebih gila lagi. Jadi kalau misalnya kita bisa, ya, masing-masing rakyat Indonesia ini berlomba untuk mengokohkan keikhlasan dirinya, maka otomatis angka kejahatan akan turun dengan drastisnya. Ya. Karena apa? Itu akan tahura qalbuhu minasyarr. Hatinya akan disucikan, dibersihkan dari segala macam bentuk kejahatan. Jadi ini bantu pekerjaannya polisi. Orang polisi itu kalau disebut selama ini mungkin kebanyakan sudah terjadi baru ditangani, lebih kepada kuratif, walaupun juga ada preventifnya. Kampanye-kampanye sosialisasi tentang safety riding misalnya, itu namanya memang apa, preventif. Tetapi yang gak kalah pentingnya preventif itu adalah memprevent jiwanya supaya menjadi manusia-manusia yang ikhlas. Karena kalau manusia itu ikhlas, otomatis kemauannya, keinginannya, syahwatnya untuk berbuat jahat akan turun. Otomatis. Tidak bisa dibantah itu. Karena apa? Karena munculnya kejahatan, terumbarnya hawa nafsu manusia, sehingga berdampak kepada kejahatan yang akan merugikan dirinya dan orang lain. Itu karena apa? Karena tidak bisa mengontrol dirinya, karena kedengkian yang dipelihara, dendam yang dipelihara, dan itu semuanya tidak akan dimiliki oleh orang yang ikhlas lillahi ta'ala. Jadi bisa dibayangkan begitu agungnya, begitu mulianya orang yang ikhlas itu. Di akhirat jaminan surga, di dunia membantu banyak orang. Di dunia dia bukan lagi sebagai seorang troublemaker. Dia bukan lagi orang yang pembuat masalah. Dia orang yang bisa membantu orang lain mengurangi atau menghilangkan masalah karena keikhlasan. Ini luar biasa. Saya juga bingung kenapa orang malah tidak mau menempuh jalan keikhlasan itu. Maksudnya apa? Kita semua itu kan proses. Semua kita ini ya memang belum ikhlas. Karena siapa yang mendakwakan dirinya ikhlas berarti dia belum ikhlas. Tetapi tugas kita adalah menyadari pentingnya keikhlasan itu dan berusaha untuk menempuh jalan keikhlasan itu sepanjang hidupnya. Itu maksudnya. Jadi bukan berarti kita udah ikhlas, bukan maksudnya. Ayo kita bersama-sama mengkondisikan diri kita supaya menjadi manusia-manusia yang mukhlis, manusia yang ikhlas. Nah, bahkan wala yatakhallasu al-'abdu yatakhallasul 'abdu minasyaiton illa bil ikhlas. Bahkan seseorang tidak bisa lepas dari jeratnya setan. Godaan setan enggak akan bisa lepas dari dirinya kecuali dengan senjata yang namanya keikhlasan. Dalilnya apa? Surah Shad ayat yang ke-83. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini ujungnya saja. Ya. Setan akan menggoda mendatangi kamu. Semalaatiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ainihim wa la tajitu aktsarahum syakirin. Ya, karena engkau sudah vonis aku untuk keluar dari surga dan pasti masuk neraka, maka beri aku tangguh sampai hari kiamat. Iblis minta tangguh hidup sampai hari kiamat. Satu-satunya makhluk
dari golongan jin yang diberikan tangguh umurnya sampai hari kiamat cuma satu yang namanya iblis. Jangan sampai jangan diru, satu saja, bukan semua jinnya. Cuma satu saja yang namanya iblis, itu yang diberi tangguh, diberikan usia sampai hari kiamat. Kalau yang lainnya ya mati juga, jin juga hidup juga mati, ya sakit. Begitu sama kayak kita, kayak manusia. Yang tidak mati cuma satu yang namanya iblis laknatullah alaihi. Nah, dia katakan semua manusia bisa saya goda, bisa saya jatuhkan martabatnya, bisa kemudian mengikuti langkah saya, kecuali ya, kecuali illa ibadaka, kecuali yaitu hamba-hambamu di antara mereka yang al-mukhlasin, yaitu yang ikhlas. Tetapi di sini redaksinya bukan mukhlisin tapi mukhlasin. Apa bedanya, Pak? Bedanya mukhlisin sama mukhlasin apa? Kalau mukhlisin pakai i, ya. Kalau mukhlasin pakai a. Itu ya udah jelas, gampang kan? Kalau mukhlisin itu kitanya yang berusaha, kitanya yang mengkondisikan diri. Kalau mukhlasin itu Allah yang membuat kita ikhlas. Jadi Allah kemudian mengkaruniakan kepada seorang hamba keikhlasan, itu namanya mukhlasin. Kitanya yang berusaha namanya mukhlasin. Apa namanya, amanat dari Allah kita disuruh ikhlas, itu namanya kita menjadi orang yang mukhlis. Kalau sudah dinilai oleh Allah itu sebagai orang yang ikhlas, maka Allah karuniakan dirinya keikhlasan, namanya mukhlas. Ya. Kalau penyanyi dari Probolinggo namanya siapa? Mukhlas. Nah, ini berarti arek nom kabeh ini sing sing tuwek mesti ngerti siapa mukhlas siapa. Mukhlas Adi Putra. Ya begitu. Atau mungkin biar kelihatan muda, mungkin pura-pura enggak tahu namanya, ya. Ya begitu. Ini luar biasa, Bu, sekarang tentang keikhlasan itu. Luar biasa. Modalnya cuma satu, ikhlas itu. Semua amal kita, semua ibadah kita, semua pekerjaan kita, semua kegiatan kita itu kita niatkan tujuannya hanya untuk mencari pahala dari Allah, mencari dari Allah SWT. Itu saja. Semuanya. Jangan dipidana.